Okay guys, welcome back to my channel. Sekarang saya ada di acara kuliner on location. Sekarang ada Batagornya nih. Okay guys, Pak, namanya siapa Pak? Asmadi. Asmadi. Waduh, ini jualan di sini udah berapa lama? 18 tahun. Oh, 15 tahun. Oh iya iya, saya pesen itu deh, campur. Saya udah lama nih. Waktu itu kita pernah sini cuman nggak di YouTube-in. Beli 10.000 campur ya Pak. Iya siap. Ini jajanan saya dari SMP sekitar tahun 90-an. Baru nikmatin lagi. Hari ini nih. Tuh guys, hey guys. Batagor. Umumnya pizza aja bos ya. Oh boleh. Oh iya, siap. Batagor itu artinya bakso tahu goreng. Iya. Oh iya. Mantap, 10.000 guys. Ini mangkanya di sebelah pempek api ya, api Jelambar atau di apa, samping BCA. Iya. Ini biasanya mangkanya di sini aja Pak. Ini ya. Kadang kalau sekolah masuk keluar itu. Oh. Iya. Sampai jam berapa Pak intinya? Sini paling sampai jam 10. Oh, sampai jam 10. Tiap hari ya bukanya Pak? Iya, tiap hari buka. Nah, tuh guys. Bumbu kacangnya dipisah. Pas lagi pandemi gini Covid, omsetnya gimana Pak? Biasa. Biasa aja ya, nggak terpengaruh ya. Tetap jalan. Oke. Penting optimis. Hey guys, lengkap banget sama Mas Madi. Dikasih colokan. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ada pertanyaan ya dulu Pak, biar itu thumbnail. Ini Pak. Ya, oke. Okay. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita kuliner on location jajanan Batagor bakso tahu goreng yang sudah lama ada di Indonesia, khususnya di Jakarta. Oke, okay, sampai ketemu lagi di acara kuliner on location selanjutnya. Have a nice day. Bye bye.